Timnas Indonesia dipastikan berjumpa Timor Leste dua kali dalam laga uji coba FIFA Matchday Januari 2022 untuk memperbaiki posisi di peringkat FIFA. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Timor Leste sendiri saat ini sudah tiba di Bali untuk uji coba tersebut sejak 24 Januari kemarin, usai jalani karantina 4 hari di Jakarta. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timor Leste sendiri dinilai sebagai pertandingan tidak sepadan dari kualitas tim. Diukur dari jalannya Piala AFF 2020 pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022, Timnas Timor Leste gugur di fase grup. Sementara Indonesia melenggang hingga ke partai final. Dari 4 pertandingan grup A, Timor Leste selalu menelan kekalahan dan tidak pernah mencetak gol. Timor Leste kalah dari Thailand 0-2, takluk dari Myanmar 0-2, dibantai Filipina 0-7, dan dipermalukan Singapura 0-2. Sementara Indonesia mengemas 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dengan prestasi yang cukup jauh, Indonesia diharapkan bisa memperoleh kemenangan dan menaikkan peringkatnya di ranking FIFA. Untuk masuk peringkat 160 dunia menggeser Singapura, di mana ranking itu Timnas Indonesia bisa ditempatkan di pot 3 dalam drawing kualifikasi Piala Asia 2023. Jadwal Timnas Indonesia versus Timor Leste sendiri akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal ini lebih cepat dari jadwal yang dirilis sebelumnya, yakni pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton dan doakan kemenangan untuk Timnas Indonesia. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?